Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bamspiration Channel dan Batas Media 99. Pagi ini kita akan melihat sesuatu yang cukup unik menurut saya, penjemputan santri putra Pondok Pesantren Al-Isa Batu yang kemarin sempat viral di media sosial ya, ketika penjemputan santriwati. Oke, pagi ini kita akan coba cek penjemputan santri putranya ya. Jadi sekarang tepat pukul 6 pagi, kita sudah sampai di Kota Batu. Jadi Pondok Pesantren Al-Isa ini terletak persis di Kota Batu, sahabat semua. Tepatnya di Desa Sumberjo. Oke, karena ini menjelang Idul Fitri, jadi sebagian besar santri sudah mulai dipulangkan. Jadi di sini pemandangannya sangat luar biasa, karena Pondok Pesantren Al-Isa ini persis posisinya terletak di bawah gunung banyak, atau yang kalau di sekitar Anda yang pernah ke Batu, di bawahnya tempat wisata para layang. Jadi luar biasa, tempat yang sangat luar biasa. Oke, nah ini kita sudah memasuki Desa Sumberjo ya. Oke, akan kita update terkait sampai di sana, sahabat semua. Oke sahabat, ini adalah sebentar lagi kita sudah memasuki yang sebelah sini adalah, ya kalau kita lihat di ujung sana, nah itu adalah Gunung Banyak atau yang startnya untuk wisata para layang, sahabat Bamspirasi Channel dan Batas Media 99. Nah ini di sebelah kanan kita sudah memulai masuk untuk Pondok Pesantren Putri atau yang lebih dikenal dengan IBPS. Nah ini Pondok Pesantren Putri atau IBS. Oke, tempatnya sangat luar biasa, masya Allah. Ya, nanti di ujung sana, persis di bawah Gunung Banyak itu adalah tempat Pondok Pesantren Putra Al-Isa Putra ya. Lumayan, jadi ini untuk yang putra adalah tahun ini adalah angkatan ke-5 kalau tidak salah, karena memang lebih dulu yang putri Pondok Pesantrennya. Tempatnya, lokasinya sangat dingin karena memang berada di Kota Batu, luar biasa. Nah ini kita sudah mulai memasuki, ini adalah asrama untuk ustadznya. Nah ini kita bisa lihat, masya Allah, suasana Pondok Pesantren di bawah kaki gunung yang masya Allah luar biasa. Itu sudah santrinya sudah terlihat penuh. Nah, ini adalah Pondok Pesantren. Kita lihat di parkiran bawah, sepertinya kita datang jam 6 pagi tapi sudah sangat padat sepertinya, masya Allah. Kita bisa lihat sudah antrian kendaraan dari orang tua santri sudah penuh, meskipun belum masya Allah, jadi sudah terlihat sangat penuh, sahabat semua ya. Ini tepat pada pukul 6, matahari baru juga barusan keluar. Pemandangannya sangat luar biasa.
Mungkin nanti kita lanjut lagi, kita akan lihat nanti ke depan bagaimana prosesinya ya. Thank you, yuk. Yang SMA paling pojok, di lantai yang paling pojok yang SMA. Nanti akan kita mulai untuk instruksi dulu, biar anak-anak berbaris dulu. Mari sebelum kita melakukan perjalanan kita berdoa, semoga perjalanan kita diberikan keselamatan dengan bersama-sama membaca doa sabar. Wahidna talata, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Subhanalladhi safarana hadha wa inna ila rabbina. Baik, pusat komando ini, yang SMA dulu, yang orang tuanya sudah datang, silakan dihampiri dan langsung menuju ke mobil. Mobil akan kita keluarkan jam 7. Yang SMA dulu, yang belum datang harap menunggu. Nah, cipika-cipikinya mohon di dalam mobil saja. Cipika-cipikinya mohon di dalam mobil saja. Langsung segera dihampiri dan langsung masuk ke mobil. Langsung dikondisikan masuk ke dalam mobil, Pak. Selanjutnya yang kelas 7, yang